Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabatku semua di kesempatan sore hari ini? Semoga sahabat senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan semoga sahabat semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan, terutama urusan ibadah dan urusan menuntut ilmu yang akan menjadi bekal kita untuk bisa terus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, rasanya saya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar Anda semua kali ini di program Tahsin on Air, sebuah program yang bertujuan untuk mempelajari cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Nah, di kesempatan sore hari ini sahabat, di hari Jumat tanggal 26 Syawal 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2022 Masehi. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya agar kita bisa membaguskan bacaan Al-Qur'an kita. Dan informasi untuk sahabat yang saat ini sedang menyimak program Tahsin on Air, Anda juga bisa mendengarkan program ini di audio streaming, ya, live audio streaming yang bisa diakses di website kami yaitu www.radioku.com atau www.radioku.com. Dan untuk sahabat yang sedang online di Facebook, silakan Anda bisa menyaksikan live video streaming di Facebook RadioQu Cirebon. Kemudian untuk Anda yang berada di wilayah jangkauan RadioKu Network, kami menyapa Anda semua yang mungkin saat ini sedang mendengarkan melalui Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kubu Raya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau Kalimantan Timur, Radioku 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan, dan Radioku 93,6 FM Aceh Besar. Baik, saat ini sudah hadir bersama Hakim guru kita yakni Al-Ustaz Ahmad Luthfi yang sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Hakim akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ustaz, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan Ustaz untuk bisa berjumpa di kesempatan sore hari ini di program Tahsin on Air, dan semoga nanti kita akan membahas ilmu-ilmu yang bisa kita rasakan bersama manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, seperti biasa kita tidak hanya berdua bersiaran di studio, ada adik kita Santri Al-Bahjah, ya, ada Muhammad Anis. Ya, Hakim akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih dekat lagi dengan mic-nya Anis, ya. Ya, bisa digeser. Baik Anis, sekarang belajar di mana Anis? Belajar di kelas apa? Iya, di kelas 4. Kelas 4 SDQ. Baik, sudah hafal berapa juz? Baru hafal 30 juz. Juz 30. Baru hafal juz 30. Ya, masya Allah. Baik, semoga dimudahkan ya untuk terus menghafal juz-juz yang lainnya sampai 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Baik, saat ini kita akan belajar bersama Ustaz Ahmad Luthfi. Nanti Anis mengikuti bimbingan atau arahan dari Ustaz, ya. Silahkan nanti bisa disimak arahan dari Ustaz Ahmad Luthfi. Baik, langsung saja kami persilahkan ya kepada Ustaz Luthfi untuk memulai pembahasan di kesempatan sore hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala ali amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik sahabat Al-Qur'an semuanya, alhamdulillah sore hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk sama-sama kita belajar membaca Al-Qur'an dengan baik. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa belajar dengan Ananda Muhammad Anis, ya, santri dari SDQ Al-Bahjah. Baik, mari sama-sama kita mulai saja ya. Ananda Anis, belajar kita kali ini dengan diawali dengan baca doa bersama-sama. Kita doakan guru-guru kita semuanya yang sudah mengajari kita ilmu dari dulu, ya, kita kecil sampai saat ini. Kita doakan semoga apa yang guru-guru kita sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Dan mengandung keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Dan juga untuk kita semua agar diberikan kemudahan dalam belajar. ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah liridha'illah wa li syafa'ati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, Anda Anis tadi ada sedikit koreksi ya. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Menggunakan huruf apa itu? Hamzah, bukan ain ya. Jadi kalau walil mu'minina itu ain. Nah, yang betul adalah menggunakan hamzah. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar membaca surat Al-A'la ya Kang Hakim ya. Surat Al-A'la dimulai dari ayat pertama. Namun sebelum itu kita review bacaan sebelumnya, berarti surat Al-Ghoshiyah ya. Yuk Ananda Anis dibaca surat Al-Ghoshiyah dari ayat pertama sampai selesai. Isti'azah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثم إن علينا حسابهم ربي حسبني حسابا يسيرا. Alhamdulillah, bacaannya sudah cukup baik ya Hakim ya. Anda Anis alhamdulillah bacaannya sudah cukup baik, dengungnya sudah cukup baik dan lain-lain sudah baik. Hanya ada beberapa tadi koreksi di makhraj yang kurang konsisten. Di satu tempat ya baik, di tempat yang lain masih kurang. Ada tadi huruf qaf yang tadi agak agak ketahuan gitu. Jadi qafnya itu ada yang seperti huruf kaf. Jadi sama-sama kita ingat bahwa makhraj huruf qaf itu ada di pangkal lidah yang mengenai langit-langit lunak. Langit lunak ya, qaf. Nah, kalau huruf kaf itu memang bersebelahan. Qaf dengan kaf itu bedanya tipis gitu ya, berdekatan. Nah, kalau kaf itu yang mengenai langit-langit keras dan lunak sekaligus bahkan. Maka sering sekali ketika pelafalan huruf qaf itu pada akhirnya hampir menyerupai huruf kaf gitu ya. Nanti kita perbaiki bersama-sama ya. Baik, Ananda Anis nanti ikuti Ustaz ya. Ustaz baca satu ayat, nanti Ananda Anis ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Coba. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya baik, satu ayat ini sudah cukup baik ya bacaannya Ananda Anis. Huruf ain sudah bisa apa ya, sudah sangat baik lah bacaannya gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian huruf sin, terkadang ada sifat sin yang apa namanya sofir di sini. Itu terkadang kurang ada penekanan. Jadi seperti sabbihisma rabb. Mestinya agak ditekan, karena kalau dalam tashili, kita belajar tashili ya, di jilid 3 itu ada kaidah huruf bersukun tekanlah pembacanya. Jadi setiap ada huruf yang bersukun itu membacanya harus ditekan. Kalau kurang ditekan maka ya dapat mengakibatkan dia itu menjadi lepas gitu. Jadi akhirnya bacaannya memantul, dan itu tidak diperbolehkan kecuali dia memiliki sifat yang namanya qalqalah. Baik, kita lanjut ke ayat kedua ya. Allazi khalaqa fasawwa. Allazi khalaqa fasawwa. Ya, cukup. Wallazi qaddara fahada. Wallazi qaddara fahada. Coba sekali lagi yang ayat ketiga. Wallazi gimana? Wallazi qaddara fahada. Ada sedikit koreksi di huruf dal terakhir. Fahada, bahwa huruf dal itu dia tidak mengeluarkan apa? Mempunyai sifat apa namanya? Jahar. Dia tidak mengeluarkan udara. Nah, jadi kalau fahada masih mengeluarkan udara itu masih kurang tepat. Mestinya tidak didorong keluar tapi ditarik ke dalam. Da. Da. Gimana? Da. Da. Nah, bukan da. Kalau da itu mengandung udara yang keluar. Jadi fahada. Coba. Fahada. Wallazi qaddara fahada. Wallazi qaddara fahada. Nah, fahada masih da gitu ya. Ini sebagai informasi buat semuanya pemirsa semuanya pendengar radioku, bahwa huruf dal itu memiliki sifat yang bernama jahar. Jahar itu berarti nafasnya itu tertahan, tidak kemudian mengeluarkan udara, gitu ya. Kalau mengeluarkan udara masih keliru. Cara ngeceknya sebenarnya mudah. Biasanya kita menggunakan selembar tisu atau kertas yang tipis itu, kemudian kita lafalkan saja hurufnya. Da, da, atau ade. Nah, itu nanti ketika selembar tisu atau selembar kertas itu bergoyang, maka itu ada angin bisa keluar. Dipastikan ada angin keluar dan masih kurang tepat itu cara makhrajnya. Baik, coba Ananda Anis dibaca dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Ya. Kemudian di akhir ayat itu kan harokatnya apa itu? Fathah. Fathah panjang. Fathah panjang itu dalam kaidahnya dibaca panjang berapa ayunan? Satu ayunan. Atau kalau kita mengenal sebelumnya itu dua harokat atau satu alif atau satu ayunan. Dan biasanya kalau misalnya wakaf kebanyakan ya, kadang-kadang sering juga kalau misalnya wakaf yang memang dia itu kadar panjangnya hanya satu ayunan, ada yang kadang-kadang offside lebih dari satu ayunan. Contoh misalnya gini. Sabbihisma rabbikal a'la. La gitu. Mestinya dia cukup satu ayunan. Sabbihisma rabbikal a'la. Kecuali dia disambung ya, atau kalau disambung itu kan hamzahnya wasol, maka tetap dia tidak dibaca panjang. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa, jika dibaca dengan cara diwasol atau disambung. Nah, kalau misalnya di wakaf dia dibacanya cukup satu ayunan. Baik. Gitu. Baik, saya terima kasih untuk pembahasan di segmen awal ini. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda nanti. Dan untuk sahabat semua, tentunya kami ingatkan bagi Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan ya. Silahkan Anda bisa bertanya di segmen interaktif nanti saat kami sudah membuka kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan pertanyaan via telepon. Anda bisa bertanya via telepon dengan menghubungi nomor telepon kami yaitu 085 284 700 147. Kemudian bagi sahabat yang ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp, Anda bisa segera mengirimkan pertanyaan Anda dari sekarang ke nomor 081 321 461 079. Silakan bisa segera dikirimkan supaya nanti bisa kami bacakan dan insya Allah pertanyaan akan dijawab oleh Ustadz Luthfi ya. Dan juga untuk sahabat yang ingin bertanya di Facebook, jangan lupa Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui inbox Facebook RadioQu Cirebon. Baik, tentunya untuk sahabat pastikan Anda tetap bersama kami karena kami akan segera kembali untuk Anda semua setelah yang berikut ini. Tetap di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang Sumber, Cirebon. Kembali di program Tahsin on Air, dan terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan belajar kita di kesempatan sore hari ini di program Tahsin on Air bersama Ustadz Ahmad Luthfi. Baik, langsung kita kembali persiapkan diri kita untuk bisa menyimak dengan baik apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau di segmen kedua ini. Tentunya diharapkan semoga dengan menyimak secara sungguh-sungguh kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa terus memaguskan bacaan Al-Qur'an kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung kami persilahkan kepada Ustadz Luthfi untuk melanjutkan pembahasan yang belum selesai disampaikan. Silakan Ustadz. Ya, baik. Tadi kita sudah membaca dari ayat 1 sampai dengan 3 ya, Ananda Anis ya. Yang dibacakan oleh Ananda Anis, alhamdulillah Ananda Anis membacakan dengan sangat baik ya. Baik, mari kita lanjutkan di ayat berikutnya ya. Ustaz akan baca satu kali, Ananda Anis mengulang ya. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Ya, baik. Di situ ada hukum bacaan yang berbeda nih. Ada apa namanya di situ, coret? Panjang. Coret panjang. Kalau di Tazhili kita mengenal konsepnya namanya coret panjang, Kak. Coret panjang itu gimana ketentuannya? Coret panjang, bacalah panjang dua ayunan. Bacalah panjang dua ayunan. Coret panjang, bacalah panjang dua ayunan. Jadi dia harus lebih panjang dari bacaan yang sebelumnya yang ada fathah panjang itu ya. Nah, kalau di dalam ilmu tajwid kita mengenal dia dengan hukum namanya mad jaiz munfasil, karena ada mad tabi'i kemudian bertemu dengan hamzah yang di luar kalimat atau di kalimat yang berbeda. Nah, itu dikenal dengan nama mad jaiz munfasil. Kadar panjangnya itu dari 2 sampai dengan 5 harokat ya. Yang di Tazhili dibaca 2 ayunan. Jadi standar di Tazhili dibaca 2 ayunan artinya sama dengan 4 harokat berarti, atau 4 harokat atau 2 alif gitu ya. Walladzi akhrajal mar'a. Coba dibaca lagi. Walladzi akhrajal mar'a. Ya, baik. Kemudian ada huruf kha. Huruf kha itu tempatnya atau makhrajnya berada di tengah tenggorokan. Jadi kalau makhraj tenggorokan itu dibagi 3. Ada pangkal tenggorokan, ada tengah tenggorokan, ada ujung tenggorokan. Mohon maaf, huruf kha itu berada di ujung ya tenggorokan, yang di paling atas. Mohon maaf, bukan di tengah. Jadi yang di pangkal itu ada hamzah dan ha. Nah, itu satu tempat. Kemudian di tengah ada ha dan ain. Ha dan ain itu di tengah tenggorokan. Kemudian di ujungnya yang paling tinggi itu ada kha dan ghain. Nah, di situ. Jadi jangan sampai cirinya biasanya kha itu bacanya agak ngorok gitu ya, agak ngorok gitu kha itu. Kalau kha-nya masih ha ha, itu makhrajnya huruf kha sebenarnya, cuma karena kurang nyampe di makhrajnya huruf kha, maka terbacanya juga seperti huruf ha. Wallazi akhrajal mar'a. Kemudian ayat berikutnya saya baca faja'alahu ghutsa'an ahwa. faja'alahu ghusaan ahwa. Ya, sama juga di situ ada coret panjang ya. Coret panjang dibaca dua ayunan. Faja'alahu ghusaan ahwa. Sekali lagi. Faja'alahu ghusaan ahwa. Ah, sama jim sama juga seperti dal. Dia bersifat jahar, tidak mengeluarkan angin ya, angin atau udara gitu. Jadi kalau masih kemudian masih mengeluarkan angin, nah itu masih kurang tepat sifatnya, mestinya jahar dia tidak mengeluarkan angin atau udara. Faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa. Coba. Sanuqri'uka fala tansa. Nah, ada huruf qaf. Huruf qaf memiliki sifat qalqalah ya, atau memantul. Pantulannya seperti apa? Pantulannya ketika dia berada di tengah kalimat, maka dia dihukumi qalqalahnya itu sughra, ringan, kecil saja gitu ya. Jadi tidak perlu yang sampai atau mungkin sampai mengandung hamzah sukun bahkan, nah itu kurang tepat ya. Mestinya mengalir saja karena memang pantulannya nggak usah dibuat-buat karena memang itu sudah sifatnya kan itu. Sanuqri'uka fala tansa. Coba. Sanuqri'uka fala tansa. Ya, kemudian ada nun sukun. Nun sukun bertemu dengan sin itu dihukumi apa? Dengung, bacanya dengung. Hukum pembacaannya itu kalau kita kenal namanya ikhfa. Nah, jadi dengungnya itu setiap ikhfa itu dengungnya berbeda-beda. Kadang-kadang kita mengenal biasanya sebelumnya itu kita mengenal dengung itu bunyinya eng gitu ya. Baik. Semua dengung bunyinya eng. Eng gitu. Semua. Ya, eng semua. Mestinya berbeda. Jadi dia mengikuti makhraj setelah huruf nun sukunnya itu. Baik. Contoh misalnya dia bertemu dengan sin, maka ketika bacaan dengung itu kita sudah mempersiapkan makhraj huruf sin. Jadi dengungnya itu sudah mulai masuk ke makhraj huruf sin. Nah, saya contohkan ya. Sanuqri'uka fala tansa. Coba. Sanuqri'uka fala tansa. Ya. Kemudian dalam melafalkan harokat fathah, fathah itu mestinya terbuka. Fathah berasal dari kata fataha atau infitah, itu terbuka. Jadi ketika fathahnya nggak terbuka, maka nanti hasilnya juga kurang pas gitu ya. Fathahnya kurang tegas. Jadi kalau kita mengenal ada bahasa gremeng gitu. Gremeng itu kan kurang terbuka mulutnya. Nah, jadi contoh misalnya yang kurang terbuka tadi, sanuqri'uka fala tansa, malu-malu dalam membuka mulut ketika harokat fathah. Nah, itu jadi fathahnya kurang tegas. Coba diulang sekali lagi. Sanuqri'uka fala tansa. Ya, nanti latihan untuk membuka mulut ya, supaya harokat fathahnya menjadi lebih baik gitu. Ya. Illa masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Coba. Illa masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, baik. Huruf H. Huruf H juga punya sifat rokhawah. Rokhawah itu mengalir. Mengalir suaranya ya. Jadi kalau dia tidak terbawa sifat rokhawahnya, lebih-lebih ketika sukunnya tidak ditekan, itu kan hamzah apa haknya itu bersukun kemudian punya sifat rokhawah. Nah, kalau ternyata sukunnya kurang ditekan kemudian sifat rokhawahnya tidak terbawa, maka yang terjadi adalah pantulan. Innahu ya'lamul jahra. Ah, seperti itu nanti biasanya kalau kemudian sukunnya kurang ditekan, lebih-lebih dia memiliki sifat rokhawah yang juga tidak terbawa, maka hasilnya adalah nanti pantulan atau memantul bacaannya. Jadi mesti harus kita baca dengan baik. Coba diulang sekali lagi. Illa masya Allah. Illa masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, baik, seperti itu ya. Jadi sudah cukup baik bacaannya, meskipun tadi agak sedikit tersengal-sengal nih. Berjuang supaya tidak tanafus ya. Memang benar, ketika kita tidak kuat ketika membaca satu ayat atau satu kalimat di Al-Qur'an, kemudian kita menarik nafas dalam bacaan tersebut, nah itu tidak diperbolehkan. Baik. Dalam istilah qiraah itu dinamakan lahan atau kesalahan. Baik. Nah maka sebisa mungkin memang ketika membaca itu ya dalam satu nafas yang sama. Kalaupun memang tidak kuat, kita diperbolehkan untuk berhenti, cari tempat berhenti, kemudian kita mengulang lagi dari kalimat sebelumnya. Baik, mungkin itu dulu di ini, Kak Hakim. Baik, terima kasih Ustaz Luthfi untuk pembahasan di segmen kedua ini. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda nanti, dan untuk sahabat tentunya kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya ya, silakan Anda bisa segera mengirimkan pertanyaan dari sekarang via SMS atau via WhatsApp ya ke nomor 081 321 461 079, atau sahabat yang ingin bertanya melalui Facebook silakan segera dikirimkan melalui inbox Facebook RadioQu Cirebon. Yang ingin bertanya via telepon ditunggu di segmen interaktif nanti untuk bisa menghubungi nomor telepon kami yaitu 085 284 700 147. Baik, kita bersama kami di RadioQu, Inspirasi Spirit Hati. RadioKu Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang Sumber, Cirebon. Kembali di program Tahsin on Air, kita akan melanjutkan belajar kita di kesempatan sore hari ini dengan pembahasan surat Al-A'la. Sahabatnya kita akan belajar bagaimana cara membaca surat Al-A'la dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah atau hukum-hukum tajwid agar kita bisa membacanya dengan bagus dan tentunya terhindar dari kesalahan ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp ya. Mungkin sebelum kita melanjutkan pembahasan kita bacakan terlebih dahulu. Ada sahabat kita yang mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ini dengan siapa tidak menyebutkan namanya ya. Ustaz, bagaimana cara membaca cara membaca huruf ro yang waqaf sebelumnya adalah madlin? Huruf ro yang waqaf sebelumnya adalah madlin, ini contohnya tidak disebutkan ya. Mungkin huruf ro yang waqaf, intinya seperti itu. Bagaimana cara membacanya? Baik. Yang sebelumnya huruf lain. Huruf lain. Huruf ro waqaf sebelumnya huruf lain. Contohnya seperti apa ya? Ya, ini tidak disebutkan contohnya di sini. Sebentar saya ingat-ingat. Mungkin seperti khair, mungkin seperti itu. Oh iya, baik. Jadi kalau seperti tadi ya, khair gitu ya. Kalau huruf ro itu huruf ro itu ada hukum huruf ro itu ada beberapa. Yang pertama itu ro-nya dibaca tafkhim. Ada kemudian roknya dibaca tarqiq. Tafkhim itu berarti dibaca tebal ya, atau berat ya. Nah, rok tafkhim itu perlu kita ketahui, rok tafkhim itu apa saja sih yang dibaca tafkhim itu? Yang pertama tentunya rok yang berharokat fathah atau dhammah. Nah, itu dibaca tafkhim atau tebal berat ya gitu ya dibacanya ya. Kemudian rok sukun yang sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Baik. Terus arsala, mursalun misalnya, itu dibaca tafkhim. Kemudian ra sukun yang sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, ra sukun sebelumnya berharokat fathah atau dhammah yang didahului dengan huruf isti'la. Contoh wal asri, wal asr. Kemudian ra sukun, kemudian ro yang sebelumnya hamzah wasol juga, itu dibaca tafkhim. Nah, kemudian kalau ada ro yang sebelumnya madlain, nah itu berarti dibacanya adalah ketika bertemu ya khair, nah itu tetap dibaca tarqiq gitu. Gitu ya. Jadi rok sukunya dibaca takrik khair, kecuali dia kemudian di roknya itu berharokat dhammah, misalnya khairul laka tetap dibaca karena roknya berharokat dhammah, maka dia dibacanya tetap tafkhim. Tapi kalau dia disukun kemudian sebelumnya harokatnya adalah huruf lain menjadi mad lain gitu ya, nah itu dibaca tarqiq yang huruf ya, ya gitu ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang sudah menyampaikan pertanyaan ya. Jadi kalau karena sebelumnya adalah huruf alin, apalagi ini yaitu memang cenderung ke kasroh Ustaz. Jadi jadi dibacanya tipis Ustaz ya. Betul, khair, jadi tidak dibaca tebal. Tapi kalau dibacanya wasol dan ternyata harokat yang menyertai huruf ra itu adalah huruf dhammah, contohnya tadi disebutkan, itu dibacanya tebal saja. Karena ra yang berharokat dhammah atau fathah itu dibaca tebal. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini dari Ibu Umi katanya yang sudah mengirimkan pertanyaan. Terima kasih sudah menyampaikan pertanyaan via WhatsApp ya. Semoga bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Luthfi. Baik Ustaz, kita langsung melanjutkan pembahasan di kesempatan sore hari ini. Silakan. Ya, baik, tadi kita sudah membaca dari ayat 1 sampai berapa, Anis? Sampai ayat 7 ya. 7. Baik, Ananda Anis silahkan dibaca dari ayat 1 sampai 7 diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsaan ahwa, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya baik, alhamdulillah bacaannya sudah cukup baik. Hanya memang ada satu kekurangan tadi ya, kurang terbuka mulutnya ya. Jadi kurang dalam harokat fathah terutama tadi kurang terbuka. Baik, Ustaz bacakan ayat berikutnya, nanti Anis mengikuti ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Coba. Wa nuyassiruka lil yusra. Ketika huruf sin bersukun dan kemudian sebelumnya adalah harokatnya dhammah, maka cara bacanya dia ada kaidah namanya irja'ul fam atau kembalinya bibir ya, kembalinya bibir ke posisi makhrajnya. Jadi sin ketika melafalkan makhraj sin itu kan tidak mencu ya, ketika sebelumnya sinnya sukun, sebelumnya harokat dhammah, rata-rata cenderung dia itu berhenti di harokat dhammah. Contoh gini, wa nuyassiruka lil yusra, yusra mestinya dia dikembalikan ke posisi sinnya atau irja'al fam, kembalinya mulut ke posisi makhrajnya, makhraj sinnya. Jadi dibacanya kembali ketika dhammah kembali ke makhrajnya sin. Wa nuyassiruka lil yusra, yusra jadi dikembalikan. Kalau dia berhenti di dhammah itu maka suaranya akan berbeda, hasil yang dihasilkan akan berbeda. Contoh gini yang tidak kembali. Wa nuyassiruka lil yusra jadi yusra mestinya yusra. Kembali ya Anis ya. Iya. Wa nuyassiruka lil yusra. Coba. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Ra sukunnya dibaca tafkhim atau tarqiq, tebal atau tipis itu? Tipis. Tipis. Kenapa tipis? Karena dia sebelumnya harokatnya kasroh, ro sukunnya sebelumnya berharokat kasroh, maka dibaca tipis. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Coba. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Bagus. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru yadhakkaru man yakhsha. Huruf kha sama seperti tadi ya, sudah kita bahas di awal bahwa huruf kha itu makhrajnya berada di ujung tenggorokan, kemudian memiliki sifat yang namanya rokhwah, jadi mengalir dia. Fadzakir, mana tadi? Sayadzakkaru man yakhsha. Coba. Sayadzakkaru man yakhsha. Nah, jangan sampai dia memantul ya. Yakhsha. Yakhsha, enggak boleh. Jadi ada sifat namanya rokhwah, dia mengalir anginnya. Wa yatajannabuhal ashqa. Coba. Wa yatajannabuhal ashqa. Nah, huruf jim. Nah, tadi sudah kita bahas ya bahwa jim itu tidak mengeluarkan udara. Huruf jim tidak mengeluarkan udara atau angin, maka dia dibacanya jangan sampai mengeluarkan udaranya. Wa yatajan ja. Ja gimana? Ja. Ja. Nah, jaji jubaj. Jaji jubaj. Iya. Masih ini ya, masih ada baunya ya. Coba sekali lagi wa yatajan. Wa yatajannabuhal ashqa. Ya. Jadi hati-hati huruf jim itu ketika dibaca dia tidak mengeluarkan angin. Kemudian ada shin, huruf shin. Shin itu memiliki sifat istimewa satu ya, namanya tafashi. Tafashi itu berhamburan. Berhamburan angin yang keluar di dalam mulut itu berhamburan. Maka nggak aneh kalau ada pelafal huruf shin kemudian ada yang berhamburan gitu ya. Jadi karena memang sifatnya itu tafashi. Jadi kalau ada shin yang kok dibacanya tidak seperti itu ya kurang tepat gitu ya. Kalau ada yang kadang-kadang shinnya masih seperti sin gitu ya. Jadi sin dengan shin beda ya. Gitu ya. Wa yatajannabuhal ashqa. Coba Anis. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Alladzi yaslan narul kubra. Nah, hati-hati ada shad sukun. Shad sukun, memang shad itu isti'la. Sifatnya salah satunya adalah isti'la, yaitu terangkatnya pangkal lidah. Terangkatnya pangkal lidah. Kemudian dia juga itbaq. Terkatup. Jadi pangkal lidah itu ngatup, nutup rongga yang ada di mulut itu ya. Nah, kalau sebelumnya adalah harokat fathah, biasanya rata-rata karena ada isti'la jadi mestinya sebelumnya fathah itu malah terbacanya jadi tidak, kurang terbuka, tidak terbuka. Jadi contoh kayak tadi ya, coba Anis baca sekali lagi. Alladzi yaslan narul kubra. Jadi hampir terbaca gini, alladzi yos. Mestinya ya, mestinya ya, tetap ya, kemudian shadnya memang isti'la. Alladzi yas bukan yos ya. Kalau yos dia harokatnya sudah berubah akhirnya. Nah, itu hati-hati ketika dia shad yang sebelumnya harokatnya fathah, shad sukun sebelumnya harokatnya fathah. Nah, itu banyak memang kasus yang seperti itu. Alladzi yaslan naral kubra. Coba. Alladzi yaslan naral kubra. Ya. Ini pengaruh dari fathah yang kurang terbuka ya. Harokat fathah yang kurang terbuka akhirnya ketika menghadapi huruf shad yang sukun, nah itu menjadi seperti sama juga huruf-huruf isti'la yang lain, misalnya yakhfa jadi yokh gitu ya. Mestinya yakhfa tetap. Alladzi yaslan naral kubra. Sekali lagi. Alladzi yaslan naral kubra. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Nah, ha itu huruf punya sifat namanya apa? Rokhwa, mengalir. Jadi la yamutu fiha wa la yahya. Jadi tidak yahya tapi yahya. Nah, dalam kaidah tajwid atau sifatul huruf dia memiliki sifat namanya rokhwa, mengalir ya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Coba. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya, baik, itu sudah cukup baik ya, Anis. Kemudian tadi harokat panjangnya Ananda Anis ini cukup konsisten Kak Hakim ya, dari yang baik. Yang satu ayunan, dua ayunan itu sudah cukup konsisten, cukup baik. Artinya memang konsistensi atau keseimbangan harokat itu sudah sangat baik ya, dari yang satu ayunan itu rata-rata segitu. Ada yang kemudian dalam bacaan kita itu kurang konsisten dalam harokat panjang pendeknya. Nah itu sebenarnya bukan kesalahan yang fatal ya, cuman dari sisi standar kemudian keseimbangan bacaannya menjadi tidak konsisten kan akhirnya. Yang kadar di satu tempat itu dia satu ayunannya kadarnya sekian, ternyata di tempat yang lain punya kadar yang berbeda. Dan Ananda Anis ini kadarnya sudah cukup baik ya, baik itu dari yang satu ayunan ataupun yang dua ayunan. Mungkin itu Kak. Baik, baik, saya terima kasih atas pembahasan di segmen ini. Kita akan lanjutkan lagi belajar di program Tahsin On Air setelah jeda nanti. Dan untuk sahabat, tentunya masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Silakan, pertanyaan bisa segera dikirimkan melalui SMS, WhatsApp, Facebook, atau nanti Anda bisa bergabung via telepon di segmen selanjutnya ya. Tetap bersama kami di RadioKu Inspirasi Spirit Hati. RadioKu Inspirasi Spirit Hati ini dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembang Dakwah Al-Bahjah, Sendang Sumber, Cirebon. Kembali di program Tahsin On Air. Dan kita akan kembali melanjutkan belajar kita bersama Ustadz Luthfi ya. Langsung saja kami persilakan kepada beliau untuk melanjutkan pembahasan yang belum selesai disampaikan. Baik, silakan Ustadz. Baik, alhamdulillah. Tadi Ananda Anis sudah membaca dengan cukup baik ya. Baik, Anis, sebelum kita ulang dari awal, kita lanjutkan dulu ya. Kita selesaikan dulu suratnya, baru nanti kita baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, Anis ngikutin ya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Ada huruf dal sukun. Ingat dal sukun itu hukumnya gimana? Qal? Qalqalah atau memantul. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Ya, di sini banyak ini ya, banyak yang mengandung sukun kemudian tasydid. Dan itu ada satu kaidah yang mesti kita ingat. Kalau dalam tashili itu ringkas saja kaidahnya, huruf bersukun tekanlah membacanya, atau huruf yang bertasydid tekanlah membacanya. Jadi setiap kita menemukan huruf yang bersukun maka bacanya ditekan. Sudah tadi disampaikan di awal, maka kalau bacanya kurang menekan atau tidak ditekan maka bisa mengakibatkan bacaan yang memantul. Padahal dia misalnya bukan qalqalah ya. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ah, ini hamzah ya. Hamzah itu punya sifat kuat, syiddah. Jadi dalam pelafalan hamzah biasanya kalau memang kita melafalkan hamzah itu dengan benar ya, dengan makhraj yang benar, itu ada sesuatu yang menekan di perut itu. A, coba gimana? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, coba ikuti Ustadz melafalkan hamzah berharokat fathah. A. A. Lagi? A. 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 Gini-gini. A gitu. Jadi kalau misalnya belum terasa sesuatu yang menekan dalam perut itu masih kurang pas gitu ya. Coba sampai yang benar-benar ada yang menghentak di perut kita. A, gimana? A. Jadi pelafalan hamzah itu seperti itu karena dia kuat syiddah ya. Termasuk ketika dia sukun. Nah, kalau dilepas seperti tadi ya di awal ketika kita baca surat Al-Fatihah itu di akhir doa setelah Al-Fatihah jadinya seperti ain kan gitu ya. Bal tu tu'thirunal hayatad dunya. Gimana? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Baik. Sama juga nun sukun di situ, dunya gitu ya. Jadi dia kembali, harokatnya kembali ke maksudnya nunnya. Jadi jangan berhenti ketika dhammah, dunya, bukan dunya tapi dun gitu ya. Kembali nunnya. Dan apa namanya? Dan dia punya sifat namanya bainiyah. Bainiyah itu antara syiddah dan rokhwa. Antara menekan dan juga terlepas gitu ya, mengalir gitu. Nah, jadi di antara dua itu tawasud. Kalau tawasud atau bainiyah itu sama ya, istilah sama. Lainnya bainiyah atau tawasud gitu ya. Baik. Nah, kalau contoh yang syiddah gitu. Dun ya, dun. Nah, itu tidak diperkenankan karena memang nun sifatnya bukan syiddah. Dun kalau yang dia ternyata rokhwah jadinya gini. Dun ya. Terlalu lama bunyi nunnya. Nah, dia sifatnya antara itu. Antara yang syiddah dan rokhwah, antara yang ditekan dan mengalir. Jadi setengahnya saja. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Coba Anis. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Baik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, ada tanwin bertemu dengan waw. Khairu wa abqa. Apa nama hukum bacanya, ingat? Atau kaidah di tashili gimana itu? Wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, ada nun sukun atau tanwin bertemu ada jilid berapa? 5. Jilid 4. Lupa. Sudah binator ya? Iya. Ya, jadi lupa. Ternyata lupa ini materinya. Tapi cara bacanya sudah benar, Kak Hakim. Cara bacanya tadi sudah benar. Wal akhiratu khairun wa abqa. Jadi harokatnya ro tanwin tadi itu masuk ke waw. Nah, kalau dalam ilmu tajwid kita kenal dengan istilah idgham bi ghunnah atau masuk ke huruf berikutnya kemudian birunnah dengan gunnah atau dengan dengung. Nah, kalau kita silih teorinya seperti tadi. Ya nun mim waw bacalah masuk satu ayat. Nun sukun atau tanwin bertemu ya nun mim waw bacalah masuk dan dengungkan satu ayunan atau nama hukum bacanya idgham birunnah. Inna hadza la fi suhufil ula. Coba. Inna hadza la fi suhufil ula. Nah, dalam melafalkan huruf shad itu makhrajnya sama dengan huruf sin dan huruf zai. Sin, zai dan shad atau zai, sin dan shad itu makhrajnya sama. Itu makhrajnya sama. Ada di mana makhrajnya? Sin, zai dan shad itu ujung lidah menghadap mendekat ke gigi seri bagian atas. Jadi nggak sampainya memang mendekat gitu ya. Gigi seri bagian atas gitu. Bagian atas dan bawah. Jadi antara gigi seri bagian atas dan bawah itu ujung lidah kita mendekat di situ. Baik. Sama ketika kita melafalkan sin, sa. Kemudian zai, za. Kemudian shad, as-sa. Sama di situ. Nah, kemudian apakah dalam pelafalan huruf shad perlu mencuga? Biasanya kan banyak ya. So gitu, so. Kalau dalam teori atau pengertian di dalam makrojnya itu sebenarnya tidak perlu ya, karena makrojnya tidak di bibir, tidak sampai bibir kita tidak sampai mencu gitu ya. Cuma memang kebanyakan kita kadang seperti itu karena apa? Ada sifat namanya sofir. Tapi sofir itu desisanya nggak harus mencu sebenarnya, dengan gitu saja sudah cukup itu sofirnya. Inna hadza la fi suhufil ula. Coba. Inna hadza la fi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, baik. Kak Anis coba dibaca dari awal sampai akhir dengan bacaan yang baik yang tadi sama-sama sudah kita pelajari. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra, fadhakkir in nafa'ati dzikra, sayadzakkaru man yakhsha, wa yatajannabuhal ashqa, alladzi yaslan narul kubra, thumma la yamutu fiha wa la yahya, qad aflaha man tazakka, wa dzakara asma rabbihi fasalla, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa, inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Baik, itu bacanya sudah cukup baik. Ada beberapa koreksi tadi, termasuk harokat ya, fathah, kasroh, dhammah. Fathah itu harus terbuka, kasroh itu memecah bibir, jangan sampai miring. Kalau miring jadinya e. Kalau dhammah itu mencu ya, supaya sempurna dhammahnya. Baik, itu Pak Hakim. Baik, terima kasih untuk pembahasan di pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda nanti. Untuk sahabat pasti kita tetap bersama kami di Radio KU Inspirasi Spirit Hati.